Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ibu dan bapak semua. Apa kabar bapak ibu? Ya, bapak ibu, saya kira di akhir tahun ini kita mendapat peluang yang luar biasa dari UGM karena betul-betul dengan kesempatan untuk memproses sejak dari manuskrip ini saya kira akan sangat membantu institusi kita Fakultas Kedokteran UGM untuk meningkatkan eksistensinya di dalam tulisan-tulisan di jurnal internasional yang selama ini mungkin kita lebih mendokumentasikan apa yang sudah accepted di jurnal untuk kemudian kami juga memberikan penghargaan kepada para penulis, tetapi pada kesempatan ini bahkan satu langkah sebelumnya, jadi kita sudah berusaha untuk mendokumentasikan manuskrip-manuskrip yang saat ini sedang berproses oleh Bapak Ibu sekalian. Nah, prosesnya memang sangat cepat, jadi ini juga bila dirasakan, wah ini kok akhir tahun banyak hal yang mendadak-mendadak, mohon maaf, tetapi memang kesempatan tidak biasanya tidak datang kedua kalinya. Jadi semakin kita siap ya artinya kita harus semakin siap pula untuk merespon hal-hal yang positif sekalipun mungkin waktunya memang pendek. Nah, dari proses awal sebetulnya pertama kali Pak Gunadi kita hanya berharap 50 ya Pak Gunadi, 50 manuskrip. Begitu difloorkan di Milis, ini seperti bursa saham gitu ya. Cepat sekali gitu, dalam 4 hari atau 5 hari itu menjadi 220 sekian gitu, yang kami juga terkaget-kaget gitu, waduh ternyata ada sebanyak ini gitu, tambang emas di FKUGM ya, dan di rumah sakit, dan kami yakin ini sebetulnya mungkin masih lebih banyak lagi. Program ini akan berjalan terus dengan pendanaan dari skema World University Ranking insya Allah 3 tahun ya Pak Gunadi, tetapi di luar itu pun jadi kami setiap tahunnya juga menyiapkan anggaran di pos dana masyarakat, jadi ada tambahan dana dari WUR, alhamdulillah, terima kasih pada universitas. Ini kesempatan untuk menjadi first author ini makin lama akan semakin penting ke depan untuk karir Bapak Ibu sekalian. Jadi mohon Bapak Ibu yang mungkin bukan dosen peneliti akan tetapi mahasiswa S2 dan S3, bahkan saya enggak tahu apakah ada mahasiswa S1 juga, mari kita bersama-sama memanfaatkan kesempatan ini dengan sebaik-baiknya. Saya kira demikian yang bisa kami sampaikan sebagai sambutan, dan dengan ini sekaligus workshop untuk pendampingan manuskrip di Fakultas Kedokteran UGM kita buka bersama-sama secara resmi. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Ibu dan Bapak sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.